Hai, saya ingin kongsikan dengan anda bagaimana memulakan pelaburan dengan prinsipal melalui KWSP iInvest, platform yang pantas, selamat dan terjamin dengan hanya 4 langkah mudah. Pertama, log masuk ke iAccount KWSP anda di laman web KWSP. Sekiranya anda belum mempunyai iAccount, lawati cawangan KWSP berdekatan atau kios KWSP untuk mendaftar. Seterusnya, klik pelaburan, diikuti dengan transaksi dan kemudian beli. Langkah ketiga ialah memilih Principal Asset Management sebagai IPD pilihan anda dan pilih dana pilihan anda. Langkah keempat, masukkan amount yang ingin dilaburkan dan teruskan ke pembelian dengan Principal Asset Management. Untuk melengkapkan transaksi, anda akan diarahkan ke portal Principal di mana anda diminta untuk melengkapkan pendaftaran dan membuat ID pengguna untuk meneruskan transaksi. Seterusnya, semak pelaburan anda dan serahkan transaksi anda. Kemudian anda akan menerima kod TAC melalui SMS ke nombor telefon bimbit berdaftar. Masukkan kod TAC dan teruskan pelaburan anda. Tahniah, pelaburan anda telah lengkap. Anda akan menerima email pengesahan. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana cara memantau pelaburan saya? Mudah saja. Urus niaga terbaru anda akan dipaparkan di iAccount dalam tempoh 5 hari waktu bekerja. Hanya perlu log masuk ke iAccount anda melalui laman web KWSP atau aplikasi mudah alih dan klik pelaburan untuk melihat pegangan semasa anda. Atau anda juga boleh melihatnya melalui portal Principal, mana-mana yang anda rasa sesuai. Mulakan pelaburan dengan Principal melalui KWSP iInvest hari ini. Ingin ketahui lebih lanjut? Layari principal.com.my hari ini.